Halo semua, kembali lagi dengan saya Kerja Rifin di KVFA. Nah, kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya dosen memberikan nilai kepada teman-teman mahasiswa. Saksikan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu channel ini supaya lebih aktif. Ada beberapa komponen yang menjadi indikator utama dosen memberikan nilai kepada mahasiswa. Mungkin ilustrasinya bisa kalian lihat di sini. Oke teman-teman, jadi sebelum dosen memberikan nilai ke kalian, ke mahasiswa, sampai teman-teman mahasiswa itu bisa lihat nilainya A, B, C, D, E, itu biasanya dosen harus mengisi isian di Excel lalu diupload di sistemnya. Nah, biasanya informasinya itu ada informasi kelas, terus kemudian daftar apa informasi daftar di kelas. Terus ada informasi konversi nilai. Jadi ada tiga hal ini biasanya yang harus diperhatikan oleh dosen sebelum mengisi nilai atau sebelum memberikan nilai kepada mahasiswa. Dan biasanya di bagian informasi di tabel bobot nilai ini ditentukan dari pihak akademik, fakultas maupun universitas. Tapi ini tergantung kebijakan kampus masing-masing. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah komponen-komponen yang penting. Misalkan ini, teman-teman bisa lihat ada 6 komponen: hadir, harian, tugas, praktikum, mid, UAS, dan total. Jadi komponen ini, 6 komponen ini, komponen kehadiran, komponen harian, komponen tugas, komponen praktikum, komponen mid, dan komponen UAS. Itu masing-masing di sini harus diberikan nilai, diberikan bobot sampai nilai akhirnya atau bobotnya itu 100. Nah, biasanya kalau saya secara personal pembagiannya seperti ini. 35% itu UAS, 25% itu mid semester, 25% itu tugas, 10% harian, 5% kehadiran. Ada juga yang biasanya praktikum. Kalau teman-teman dari Saintek, dosen-dosennya biasanya memberikan komponen atau persentase untuk nilai praktikum. Tapi karena ini materinya mata kuliah bahasa Indonesia, jadi praktikumnya nggak ada. Kebanyakan tugas. Makanya tugas saya buat 25% sama dengan mid semester. Nah, lalu gimana? Misalkan saya ilustrasikan, ada mahasiswa namanya Jono. Jono hadir terus di kelas, saya nilai 4. Dia meskipun Jono itu hadir di kelas terus, tetapi dia itu tidak pernah aktif diskusi, biasanya kalau saya kasih 3, nilai rentang tengahnya. Terus kemudian tugasnya Jono, karena Jono itu selalu mengumpulkan tugas, tetapi tugasnya itu ada yang benar, ada yang salah, dalam arti nggak sempurna nilainya, saya kasih 36. Saya kasih 36,5. Terus kemudian mid semesternya Jono sangat bagus sekali karena dia belajar rajin. Makanya mungkin nilainya saya ilustrasikan nilai 7. Sedangkan UASnya Jono itu anjlok, mungkin dia habis patah hati atau gimana. Nilainya cuma 3,3. Nah, totalnya Jono, nilai Jono adalah 3,49. Berarti kalau dikonversikan 3,49 itu di antara rentang 3,26 sampai 3,35, berarti nilainya Jono adalah A minus. Saya ilustrasikan lagi, misalkan Tini. Tini itu jarang hadir karena mungkin ketika dia menstruasi atau apa, perutnya sakit, nggak bisa masuk kelas, akhirnya harus bolos.
atau mungkin dia sambil kerja sehingga sering bangun siang, akhirnya skip kelas, kehadirannya nggak maksimal. Dia dikasih misalkan 35 di harian, ini juga cuma diem-diem aja, nggak pernah aktif di kelas. Berarti sama seperti Jono, nilainya 3. Tugasnya Tini juga pas-pasan, karena ya mungkin karena tadi si Tini itu kerja, sambil kerja makanya tidak bisa maksimal dalam mengerjakan tugas, akhirnya nilainya cuma 3,3. Nah, karena tahu itu di tugasnya jelek, Tini pas mid semester sama pas UAS itu belajar sungguh-sungguh, akhirnya nilainya tinggi 37, UASnya juga 37. Maka konversinya 3,52. Kalau 3,52 berarti ada di rentang 351 sampai 375 dengan bobot 3,75, nilainya TNI A. Oke. Nah, misalkan adalah kasus lagi Burhan. Burhan tidak pernah masuk di kelas. Masuk paling cuma berapa kali lah. Dia dikasih nilai cuma 2. Tapi setiap masuk di kelas, dia selalu aktif dalam diskusi, memberikan pertanyaan maupun memberikan respon. Karena mungkin tipenya Burhan itu belajar tidak harus di kelas. Makanya harian itu bisa saja dinilai 3,5. Tugasnya Burhan itu bagus, nilainya juga tinggi, berarti 3,5. Untuk mid dan UAS, karena Burhan itu tipenya belajar di rumah, jarang masuk di kelas, tapi nilainya tetap bagus, 3,7 misalkan. Ini juga 3,7. Nilai totalnya 3,545. Kalau dikonversikan berarti ini mirip dengan punya si Tini tadi, nilainya adalah A. Oke. Jadi keenam komponen, kehadiran, harian, tugas, praktikum, mid dan UAS, itu persentase yang di sini ada 5%, 10%, 25%, 25% dan 35%. Itu privilege atau otoritasnya dosen masing-masing mata kuliah. Dari pihak akademik di fakultas atau universitas hanya mengatur informasi tabel bobot nilai. Jadi itu, ada beberapa dosen yang hanya melibatkan komponen kehadiran mid semester, hanya melibatkan komponen tugas mid semester dan UAS. Ini misalkan dikasih 0, harian juga 0, karena cuma mementingkan tugas mid semester dan UAS. Kalau misalkan ini cuma tugas mid semester dan UAS, nilai bobot nilai akhirnya adalah 85, berarti masih kurang 15. Biasanya kalau seperti ini, dosen menekankan di UAS-nya itu adalah 45, terus kemudian di mid semesternya 30. Nah, kalau seperti ini, si Tini itu 36 dan si Burhan tadi bisa nilainya lebih tinggi daripada si Tini. Karena apa? Kehadiran tidak dimasukkan sebagai komponen penilaian dosen. Yang dimasukkan adalah tugas mid semester dan UAS. Oke, jadi itu tadi ya 6 komponen yang ada dalam sistem penilaian. Dan setiap dosen punya hak untuk menggunakan berapa komponen sih untuk menilai, apakah semua komponen atau cuma 5 komponen atau bahkan cuma 4 komponen. Nah, itu tergantung kebijakan dosen masing-masing, tidak ada yang menentukan itu. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu komponen apa aja yang ada ketika dosen itu mengeluarkan sebuah nilai. Sebelum teman-teman mahasiswa itu melakukan komplain dengan dosen saat beliau sudah mengeluarkan nilai, setidaknya teman-teman pastikan terlebih dahulu apakah komponen-komponen yang
yang harus kalian penuhi itu memang benar-benar terpenuhi atau belum. Atau setidaknya hal pertama kali yang harus kalian lakukan adalah ketika kontrak perkuliahan, kalian harus bisa memastikan dengan dosennya komponen apa saja yang dinilai oleh dosen tersebut. Dari 6 komponen itu, komponen apa saja yang ditekankan oleh dosen tersebut. Karena setiap dosen punya preferensi masing-masing terkait dalam menggunakan keenam komponen tersebut. Oke, mungkin sampai situ saja. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa saling berkomentar. Kita di sini, kita berdiskusi bersama. Jangan lupa like dan share. Ciao.